Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. As-sani hiya al-ulumu allati takhruju ila al-wujudi fi zati tib lil mumayyizi. Bermula yang kedua, hiyal ulumu, yaitu ilmu-ilmu alati yang takhruju keluar, ya, ilmu itu ilal wujudi, kepada wujud, kepada ada, fi zati tifli, pada zat anak kecil, al-mumayyizi, yang dapat membedakan, bijawazil jaizati wastihalatil mustahilati, dengan boleh segala yang boleh dan mustahil segala yang mustahil. Jadi ilmu ini ada di pikiran anak kecil yang bisa membedakan boleh segala yang boleh, mustahil segala yang mustahil. Contoh kal ilmi, seperti ilmu, seperti mengetahui tentang bi'anal isnaini, dengan bahwa dua itu aksaru minal wahidi, lebih banyak daripada satu. Ini kan ilmu, dua itu lebih banyak daripada satu. Wa anna syakhsal wahida la yakunu fi makanaini fi waktin wahidin, dan bahwa satu orang itu tidak boleh ada pada dua tempat di satu waktu. Satu orang, ya, tidak boleh ada di dua tempat dalam satu waktu. Wa huwa allazi anahu ba'dul mutakallimina, itulah yang diperhatikan oleh sebagian ulama-ulama kalam. Hai suqala fi haddil akli, sekira ia berkata pada batasan akal, definisi akal. Innahu ba'dul ulumi daruriyati, sesungguhnya akal itu adalah sebagian ilmu-ilmu yang darurat, ilmu-ilmu yang tidak pakai pikir panjang, langsung ngerti. Itu namanya ilmu daruri. Kalau ilmi seperti mengetahui, bijawazil jaizati, dengan boleh segala yang boleh. Ini ilmu. Wasti'alatil mustahilati, dan mustahil segala yang mustahil. Ini ilmu yang tidak pakai pikir panjang, paham. Ya. Wa huwa aidan sahihun fi nafsihi, dan dia itu pula sahih, benar pada dirinya. Li anna hazihil uluma mawjudatun, karena bahwasannya ini ilmu mawjud, ada. Wa tasmiyatuha aqlan zahirun, dan penamaan ilmu itu ilmu akal, itu jelas. Karena memang secara logika ngerti. Wa innamal fasidu, dan hanyasanya yang rusak itu adalah, antun karo tilka gharizatu, diingkari akan demikian itu, ya, gharizah. Apa gharizah? Ya.
Ya. Akal juga ya. Iya. Naluri. Ya. Ghoriza itu naluri, naluri akal ya. Naluri. Ya, yang rusak itu bahwa diingkari naluri. Jadi naluri itu hebat. Nalurinya mengatakan ini. Makanya orang buta ya, dia dikasih kelebihan apa? Indra keenam ini. Itu nalurinya yang keenam itu bangun. Kenapa? Karena dia biasa mengolahnya. Kalau kita ngelihat ya udah biasa pakai ngelihat. Kalau buta ya pakai rasa. Wa yuqalu dan dikatakan la maujuda illa hazil ulumu, tidak ada yang maujud kecuali ilmu ini. Ilmu akal. Asalisu yang ketiga ulumun tustafadu, ada ilmu-ilmu yang diambil faedah minat tajarubi, daripada tajribat-tajribat uji coba atau pengalaman. Pengalaman itu uji coba. Bimajaril ahwali, dengan segala tempat-tempat berjalannya keadaan. Fa inna man hakat sun tajarubu wa azabat sul mazahibu, karena sesungguhnya orang ya, yang karena sesungguhnya orang yang di ya, dididik dengan percobaan-percobaan ya, ya. Fa inna man akad sutajarubu, ini kita arti langsung aja, karena sesungguhnya orang yang dididik ya dengan percobaan-percobaan ya, jadi mendidik akan dia oleh percobaan kan gak enak gitu ya, karena sesungguhnya orang yang dididik oleh ya, ya atau dengan percobaan-percobaan wahazabat sulmaza ibu ya, dan dididik oleh ya mazhab-mazhab ya, aliran-aliran, yukolu dikatakan itu dia innahu aqilun fil adati, sesungguhnya dia itu berakal pada adat, cerdas. Jadi orang yang ya tahu tentang mazhab cerdas gitu, cerdas berakal nggak, berakal tentang mazhab dia bisa mengutarakan semuanya, ini cerdas gitu. Ya waman la yatasifu bihazihi sifati, dan siapa yang tidak bersifat dengan ini sifat, fayuqalu maka dikatakan dia innahu gobiyun, sesungguhnya dia orang yang dungu, gumrun ya, orang yang tidak ya berpengalaman, jahilun orang yang bodoh. Fahaza nau'un akharu, ini adalah macam yang lain, minal ulumi yang daripada ilmu-ilmu, sumia yang dinamai ia akal, ilmu akal. Iya, akal mengatakan tuh orang bodoh, nggak ngerti. Iya, ada orang nerangin, satu ada dua orang, satu pandai sekali tentang masalah mazhab dia terang, yang satu dia aja nggak tahu. Akal kita mengatakan yang satu pintar, yang satu bodoh. Akal kita yang lain. Ya, sumia aklan, wallahu a'lam bishawab.